Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua hunting buat yang pertama kali setelah sekian lama offline buat hunting karena ya banyak ya keperluan dan lain sebagainya. Hari ini gua hunting dan rezeki anak soleh akhirnya dari 3 Indomaret yang berbeda gua dapat yang lagi viral guys. CPF yang pertama yang kedua ini untung belum keduluan sama yang mafia-mafia ini. EG itu paling sulit dicari sampai hari ini udah 1 minggu gua hunting belum nemu sama sekali EG, dan sepertinya gua juga jadi mafia buat EF. 3 EF mantap, singkat aja. 3 EF ini gua dapat dari Indomaret yang berbeda. Ada yang blisternya udah ada tekukan. Gua dapat di daerah Kabupaten Kuningan ya. Mantap sekali 3 EF. Kemudian 1 Sipik. Ini detailnya bagus. Kemudian 1 lagi Toyota Fun. Lumayan top lah menurut gua Toyota Fun ini. Ini gua kayaknya kebanyakan deh borongnya. Barangkali ada yang punya EG boleh tuh di barter satu lah. Perihal longkir nanti kita bisik-bisik di belakang. Ya enggak. Nah ini hasil huntingan hari ini Civic EF 3 kemudian Type R 1 dan Toyota Fun. Salam persaudaraan, salam diecaster Kabupaten Kuningan. Honda Civic EF ini ini lumayan detail sekali ya. Menurut saya detail banget lah. Bagus. Ini layak untuk di koleksi. Menurut saya layak untuk di koleksi karena detail. Dan ini juga layak untuk di koleksi. Ini bagus banget. Asli. Detailnya dapat ya, kemudian ini digantungan udah mulai langka, ini digantungan kayaknya udah banyak mafia. Dan gua sebelum keduluan gua borong ini dulu, ini lumayan lah buat investasi ke depan ya. Honda Civic EF ini tahun berapa ini, tahun 90 ya. Jadi sengaja gua beli banyak buat investasi ke depan. Udah seperti ini nanti gua beli stok. Oke, tapi kalau misal ada satu orang yang mau barter sama EG boleh ya. Dengan senang hati menerimanya. Ini Toyota Fun. Oke, itu aja. Video singkat dari gua. Terima kasih sudah menonton channel Historia Meletis. Next video gua bakal review lagi karena ada yang lagi OTW di jalan. Apa itu? Nanti kita tunggu saja.